Oke, tetapi telusup. Ya, teman-teman, saya sedang di Pura Mangkunegaran Surakarta. Nah, saat ini akan diadakan prosesi kirab pusaka Malam Satu Suro di Pura Mangkunegaran. Bisa kita lihat di belakang saya, ini sudah berjajar beberapa pasukan prajurit keraton, dan nantinya pusaka akan dikeluarkan dari dalam ageng. Kirab ini nanti ya akan dimulai dari topengan ini tadi yang telah disediakan meja dan juga joli. Nah, kemudian mengelilingi benteng keraton ya. Kurang lebih sekitar 1 jam ya dalam perjalanan mengitari atau kirab di Pura Mangkunegaran ini. Nah, nanti pusaka akan dibawa menggunakan joli bersama iring-iringan prajurit keraton dan beberapa pengiring dari kerabat maupun dari masyarakat. Nah, bisa kita lihat di sebelah sana, ini adalah pengiring ya yang nantinya mengiringi pusaka yang akan dikirap. Para tamu yang akan mengikuti kirab dipersilakan segera menempatkan diri melayani di samping kiri dan samping kanan sampean dalam ingkang jumeneng Mangkunegoro Sedoso. Dipersilakan. Sekali lagi, semua tamu yang mengikuti kirab dipersilakan segera menempatkan diri turun dari pandapi itu. Dipersilakan. Kirake pusaka sak panderek dak tobo kali kalburanmu ing sak banjure enggal budarmu. Kanti tak samenit puji pandoro rahayu. Nah, pesatus ingkang nyuwun
Pamat Jalan Toyo Jamasan Ketarungan Atas-Atas Ipun jadi piambak-piambak barang-barang tentang Ipun Betong Sambung Nantos Ipun Tentik Piam Sanes tentang Ipun Sambung Jawa Sebesar Mali Atur Bolongan Ipun Tentang Nalap Betong Sekar Staman Jelasan Tuyo Jamasan Kasur Atas-Atas Sambung Nantos barang-barang Ipun Ica Maturul Kalau kamu ingin menemui Bere Kirok Kasmur Kumuni Lendang yang berkata panggilan Sarawit Kasmur Kumuni Kuasa dan ini Kalau kebun atas Ini Kirok Kirok Masa Ibu Kusin dan Kirok Kawasa Ibu Inarina Kali Cina Inarina Kasam Kusat Kasam Ini buat tambah itu ya tidak punya penyakit ini mungkin bisa ya ini tidak punya penyakit Tadi rebutan tadi ya? Mm-hmm. Terus dibawa buat apa? Berkah. Dapat berkah dibawa pulang. Nanti habis itu di apa? Disimpan. Simpan di mana? Di rumah. Taruh di lemari gitu. Iya. Oh, gitu ya. Sudah sering ke sini? Ya. Enggak sering sih. Minta sehat. Minta sehat. Hanya baru sekali ini atau sudah beberapa kali? Berapa kali? Pokoknya setiap ya? Setiap ada suruh ke sini pasti dapat ke bunga pasti dapet. Pasti dapat ya ikut. Kan tadi kan anu Bu banyak sekali gitu kok iya. Nggak takut ya Bu biasa itu nggak takut oke oke makasih nggih nggih makasih nggih oke teman-teman nah seperti ini ya kondisinya tadi setelah bunga yang ada di apa meja tadi sebelum pusaka dikirapkan masih tertata rapi. Nah setelah pusaka dikirap itu bunga langsung menjadi rebutan ya oleh massa. Ya ini sebuah kepercayaan di masyarakat kita ya dengan adanya apa mendapatkan bunga ini akan mendapatkan sebuah keberkahan ya seperti itu. Nah ini kembali kepada kepercayaan masing-masing. Setiap orang punya kepercayaan dan kita harus bisa menghargai kepercayaan orang. Sini. Oke teman-teman, ini lihat ini sudah habis ya, sudah ludes ya. Dan ini juga di sini ada tong ya, ada tempat untuk menaruh bunga dan juga air. Nah, di dalam situ yang menjadi sebuah rebutan. Nah, kita lihat di situ dan masih ada juga yang mencari sisa-sisa dari air dan bunga. Dan ini juga sepertinya merupakan sebuah kepercayaan dari masyarakat ya. Nah, teman-teman, di sini teman-teman enggak lihat ya. Tadi ada joli di sini, joli ya. Nah, kemudian setelah joli tadi dikirap, dibawa ke berputar atau mengelilingi benteng, bunganya sudah habis, sudah ludes. Ya, oke teman-teman, nanti kita lanjut ya. Kita lihat situasi yang ada di Pura Mangkunegaran ini, di kirap Sabtu Suro Pura Mangkunegaran. Tetap di Terus Sahab Terusuk. Thank you.
sih.